Ini kenapa gaji anak IT di Indonesia sekarang turun? Karena bubble atau balonnya udah pecah. Semua ini bermula ketika sebelum pandemi, startup tuh banyak dapat investment dan bisnis startup tuh seksi banget. Mau nggak mau mereka harus hire programmer dong, karena udah dapat duit banyak. Tapi karena programmer tuh high demand dan low supply dulu, mau nggak mau mereka tuh harus hijack atau membajak programmer dari startup lain. Katakanlah kita punya programmer namanya Joko, kerja di startup A. Baru kerja 6 bulan, udah di hijack sama startup B, gajinya dinaikin 100%. Gajinya jadi 20 juta. Padahal kalau kita hitung, skillnya itu cuma nambah 30%. Jadinya harusnya actual salary dia tuh cuma 13 juta. Baru 6 bulan kerja di startup B, di hijack lagi ke startup C. Dia pindah, gajinya dinaikin 50%, jadi 30 juta. Selama pandemi, startup C akhirnya runtuh karena bisnisnya nggak sustainable, duit investor nggak datang. Jadinya Joko harus di layoff, sedih banget. Siapa yang bisa gaji Joko 30 juta? Dia harus mau turunin gaji dia. Arif juga lagi nyari kerjaan yang sama.